Terduga penyalahgunaan narkotik jenis sabu hasil tangkap tangan operasi Polda Jawa Barat terhadap dua anggota Polres Majalengka berinisial ES dan US. Keduanya divonis putusan dari Pengadilan Negeri Bandung hukuman penjara terhadap selama 4 bulan. Berdasarkan hasil putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polres Majalengka, kedua anggota polisi tersebut dengan tuntutan melaksanakan pembinaan mental selama 14 hari dan pemecatan tidak dengan hormat. Hasil musyawarah atau putusan hakim ketua dan wakilnya serta anggota memutuskan bahwa kedua anggota tersebut terlebih dahulu menjalani pembinaan mental selama 1 bulan. Dua anggota tersebut yang berinisial TS dan US yang dinas di Polsek Jatiwangi dengan Cikijing. Hasil putusan dari sidang ketua komisi yaitu karena kedua anggota tersebut dengan itikad dinas dengan baik dan dijatuhi hukuman pembinaan mental dengan ditempatkan di pesantren wilayah Tonjong Kabupaten Majalengka. Edward Ruspendi melaporkan untuk CTV Network.